tanggal 12 Agustus kita ada 8 sarana yang kita periksa. Kemudian untuk Kabupaten Sanggo kita laksanakan di tanggal 19 Agustus, itu ada sejumlah 9 sarana. Selain kita juga mengajak lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan Sanggau, Dinas Kesehatan Skadau, kemudian Disperindak KOP UMKM Skadau, ada juga Satpol PP Sanggau dan Skadau, kita ajak untuk turun bersama-sama sebagai wujud sinergitas dari Lokapom dengan instansi terkait. Dari operasi 17 sarana, kita temukan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan atau TMK. Artinya apa? Bahwa 12 sarana ini menjual atau memperjualbelikan kosmetik ilegal atau tanpa izin edar. Sejumlah 124 jenis. Dari 124 jenis itu kita rinci lagi, kita hasilkan 1.184.